dalam dalam pembentangan mesyuarat dewan yang lalu kita telah pun membuat cadangan ini dan kita mengharapkan ianya akan dipersetujui sebulat suara dalam sidang dewan yang akan datang. Kerana ianya telah pun dicadangkan dalam mesyuarat dewan yang baru lalu dan bil itu akan dibawa dalam mesyuarat dewan yang akan datang yang dijangkakan pada penghujung bulan 3. It is decided, but we need to get the DUN punya approval. I think basically it's all agreeable because when we propose kenaikan itu dalam mesyuarat dewan yang lalu bukan bipartisan tapi lebih daripada semua pihak. Semua kedua-dua pihak iaitu pembangkang dan pihak kerajaan bersetuju dengan kenaikan itu. Jadi ianya tidaklah dibahaskan secara serius kerana ia menjadi satu keputusan bersama. Ya, dia akan ikutlah dari segi kaedah-kaedah pengiraannya. Ya. Masuk bekas-bekas wakil rakyat pun akan menerima mengikut kaedah pengiraannya. Ada yang pernah menjadi satu penggal saja, ada yang dua penggal, dia ada kaedah-kaedah pengiraan yang tertentu. Dua penggal ke atas mereka menerima hanya RM2,056. Maksudnya dia now under the category of BRIM recipient. Imagine. Tetapi kalau yang hanya menjadi wakil rakyat satu penggal saja, mereka menerima RM1,300 saja. RM1,300. Jadi saya harap rakyat faham bagaimana keadaan wakil-wakil rakyat kita hidup ya, di sebalik jasa mereka yang besar membantu walaupun mereka menjadi wakil rakyat pada waktu yang singkat, tapi bayangkan mereka hanya menerima kalau satu penggal dia hanya menerima 1,300 saja. Saya tidak merujuk pada wakil rakyat BN, semua wakil rakyat lah ya, dari semua kalangan political divide.